dunia perkoyang, yaitu Bapak Ujang Suryana, atau lebih akrabnya dipanggil Bapak Ujang Oon. Itulah ofisial dari PK5. Saudara di hadapan, sementara sentuhan bola yang pertama di set yang kedua akan dilakukan oleh tim dari Jaya Surya. Ada sang setaper yang cukup bertubuh jago memotak langkah sesudah ada Ugi sana karena membayar mengisi penangan lewat aja masih terlalu tumpul ke Panima Jaya. Oh, kali ini satu sentuhan dari sang senior pencarap yang pertama untuk PK5 1-0. Ada Panji di sana angkat tinggi bola lakukan jangkul. Ada di sana Iqbal. Ini masih terlalu bisa dibacakan ini. Banyak. Oh, masih ada pertahanan paling tukang di sana. Kembali Agil. Kembali saja. Kembali ke sana. Banyak. Oh. Sang senior menunjukkan kemurutannya. Menunjukkan kejadian. Itulah Banyak yang bertubuh gempar tinggi besar ini. Yang sengaja ditetapkan dari Orta Si Amin. Poin pertama untuk PK5 2-0. Kembali kali ini dari Kaisunya. Kembali kali ini dari Kaisunya. Kembali ini satu serangan dari posisi 2 yang diperagakan oleh Pai menghujam di area pertahanan anak-anak PK5. Pecah poin yang pertama untuk Kaisunya dalam turunan 1-2. Baik, ada di mana mencoba kali ini. Oke, awal sekali pergerakan itu sudah terbaca dan poin pertama atau kali untuknya kedua kalinya 2-2. Masih ada play di sana angkat tinggi bola lakukan jam serang ada yang di sana coba dimasukkan ke Maya. Oh, ada pertahanan di sebelah sana. Oh, salah penertian Ugi dengan kanan dan kiri di depan dikira bola tidak menyentuh. Dan poin pertama untuk Jaya Surya dalam urutan 3-2. Masih play di sana. Angkat tinggi bola. Lakukan jaksel. Ada Ugi di sana. Kurang maksimal. Hari ini macet. Jatuh di area pertahanan sendiri. Jatuh di area pertahanan sendiri. Bola liar tidak dibiarkan begitu saja. Langsung dipercor oleh Alim dan hujan di area pertahanan anak-anak PK5. Poin pertama 4-2 untuk Jaya. Masih baik. Kembali mencoba Maja. Kembali terbaca 1-2-3 kali Maja sudah terbaca. Dan terpaut 3 angka. Hari ini PK5 dalam kedudukan 5-2. Kembali masih dari Jaya. Ada Pesa. Masih melakukan jam. Ada 5 di sana. Mencoba lewat Maja. Kesedikannya lewat Maja. Kesedikannya kembali Pak Menyusunan satu spekulasi yang ragu-ragu dari Paris bola terlalu melakukan terjadinya tidak boleh untuk PK5 dalam kedudukan 3-5 dan serta perlakukan ada Pak di sana kembali Paris ada di mana di sana karena saudara Ujang yang kali ini Ujang yang cukup ajar masih menunjukkan powernya yang masih poin pertama untuk PK5 dalam kedudukan 4-5. Saat setapak masih lakukan dan ada play di sana kembali Pak satu pergerakan buat Pak namun terbaca kali ini hujan liat ada kali di sana siapa di sana kali ini satu peragaan dari posisi 5 yang diperagakan oleh Pak cukup keras dan hujan di area pertahanan arah PK5 kali ini ada Willy lakukan sudah kembali ada di mana satu pergerakan sudah terbaca pergerakan dari Pirey sudah terbaca oleh Rizal dari Jaya sudah sehingga tidak bisa melintasi net. Poin pertama pintu Pak kembali ada di mana mencoba macam cukup Pak apa ketika pergerakan kembali lagi membangun penahanan dua tiga kali sangat senior masih menunjukkan kesulitannya dan ketajamannya terjadi tiga poin untuk PK5 5-7 maju terus saja
berbagai hebat, akhirnya masih terlalu muda untuk menjadi muda dia. Masih ada pergerakan, menjadi satu kesalahan blok yang begitu satu maka terjadi serangan bergerak di pelukan maja. Poin bertambah 8-5 untuk Jaya Kuning. Masih dia sudah hadir. Satu kontrol yang baik dari penjaga maja sehingga bola dibiarkan dan memang bola keluar lapangan. Tidak boleh untuk sekali 6 jam. Ada file lakukan ke ada pagi di sana mencoba tarik. Wow, satu pergerakan atau peragaan variasi yang cukup baik dipertunjukkan oleh anak-anak Jaya Surya. Satu serangan hujan dari Pak. Tidak boleh dalam kedudukan sendirian. Ada pari di sana, lalu Rafael kembali mencoba di mana? Ugi. Ugi menunjukkan ketajamannya atau memperagakan satu variasi yang cukup cantik dan sangat sulit dibaca oleh kawan. Itulah dari Ugi. Hari ini ujang dia lakukan gol. Ada play di sana dari coba play. Satu serangan dari play dan satu blocking yang kurang maksimal dari anak-anak Jaya antara Ugi dan Panji sehingga bola keluar lapangan. Satu peragaan servis yang unik mungkin tidak disengaja jatuh di depan sang sutabar. Masih dari Jaya kembali mencoba menuju serangan Panji untuk lemah siapa di sana play. Lalu ini salah satu mesin poin dari Jaya Surya yaitu play terus menurut sempur terakhir pertahanan anak-anak PK5 dalam kedudukan 12. Masih ada pergerakan Ugi dan terjadi keraguan namun Ugi langsung mencetor dan hujan bola di area pertahanan Jaya Surya. Kembali 3 poin untuk PK5 8-12. Ugi langsung mencetor ada P kembali 4. Kali ini Dimas masih langka sehingga bola susah dijangkau. Terjadinya 3 poin terpaut di mata kali ini PK5 dalam kedudukan 13 jalan. Satu pergerakan antara Panji dengan kandang mungkin kurang sinkron sehingga tidak bisa memaksimalkan bola. Poin pertama 6 angka terpaut. Masih kembali mencoba Panji perorangan. Ada wajah namun sayang sekali bola sudah terlebih dahulu menyentuh tanah. Bina poin untuk PK5 dalam kedudukan 9-14. Panji lakukan jambak. Ada pari di sana gol Mali Azil. Pari di sana gol Mali Azil. Kali ini Ile dengan karena belum bisa membaca pergerakan serangan bola dari Azir. Kembali ke play. Ada Panji di sana. Terjadilah jual beli action antara Dilek dengan Willy. Satu rival yang cukup begitu tangguh. Kembali mencoba. Ada pergerakan ilegal dari anak-anak juga. Sehingga waktu memanggung. Poin pertama untuk PK5 11-15. Sang setapar dari PK5 lawan Sunter. Namun sayang sekali terlalu terang. Dan kembali kembali ke lapangan. Dari Jaya Surya ada sang quicker Willy lakukan sudah. Mencoba karena menyusup serangan. Salah pengertian satu variasi yang tidak sinkron dan lalu dihajar oleh anak-anak Jaya Surya lewat linjal nomor punggung 11 dan poin pertama untuk Jaya Surya 17-11. Masih dari Jaya Surya ada Willy di sana lakukan pengertian antara Panji dengan Maja entah apa. Masih semakin jauh Jaya Surya meninggalkan kedudukan 18-11. Kembali mencoba umpan yang pas sekali. Satu pergerakan
dan bola sempat dipertunjukkan oleh Jamiah terhujam di area pertahanan Jayapura. Kembali terjadi pindah poin dalam perlu kami 12. Masih terus ada pergerakan. Kembali hujan luar. Sayang sekali, 1-2 kali hujan yang masih melebar keluar lapangan. Poin pertama untuk Jayapura 19-12. Ada lagi yang melakukan jumpsuit. Maja mencoba. Siapa yang dihujan yang kali ini? 1, 2, 3 kali serangan dari Ujagian cukup mumpuni dan mampu merobek-robek pertahanan dari anak-anak Jayapura. Terjadinya pindah poin dalam kedudukan 13-19. Kembali lagi Parit di luar. Satu serangan keras dari Parit, namun sayang sekali masih melebar. Poin pertama untuk PK5 dalam kedudukan 14-19. Kali ini dari Parit. Sayang sekali Pei masih terlalu menyamping dan kembali technical timeout diberikan. Ya, kembali lagi ke lapangan setelah beberapa detik melakukan technical timeout. Kembali dari PK5 ada Tilek lakukan serve. Kembali Ibar mencoba video out. Kembali Ibar mencoba video out. Satu pergerakan sempat diperagakan oleh Rigal dan terjadinya pindah poin untuk Jayapura dalam kedudukan 20-15. Kali ini ada Parit dari Jayapura. Lakukan serve. Langkah tangnya bola ada majak di sana. Panti. Mami sudah terbaca kembali siapa di sana. Ujian. Dan lebih dahulu bola menyentuh tangan. Sehingga pindah poin untuk PK5 dalam kedudukan 16-20. Ada sang senior Ujian. Lakukan jumpsuit sudah. Ada mana di sana? Kembali kali ini belum terbaca 1-2 kali pergerakan dari Rizal sehingga bola menghujam di area pertahanan PK5. Pindah poin kembali 21-16. Rizal lakukan jump. Ada di mana di sana? Panji. Namun sayang sekali satu pertahanan atau bendungan masih terlalu lunak dari anak-anak Jayapura sehingga mudah dibobol oleh Panji. Kembali pindah poin untuk PK5 dalam kedudukan 17-20. Ugi lakukan jumper. Ada pilih di sana. Mencoba. Baik sekali. Namun ada pergerakan yang dianulirasi oleh dari anak-anak Jayapura. Dan kembali poin bertambah untuk PK5 dalam kedudukan 18-21. 21. Masih Ugi lakukan jumper. Mencoba lagi. Kali ini pendungan yang kurang maksimal antara macet dengan timer sehingga bola rebound jatuh keluar lapangan. Pindah balik untuk Jaya sudah dalam kedudukan 22-18. Kembali lewat tangan terpana sang junior antara Parit dengan sang Belman ini. Bola hujan di area pertahanan Jaya sudah. Kembali lagi ke PK5, ada Panji sang pointer, angkat tinggi, lakukan jumper. Sayang sekali, kali ini satu satuan operan servis jurang akhir yang dalam kedudukan 23-19. Ada sang pointer yang tidak terlalu besar, namun mematikan play. Lakukan sudah, ada Panji di sana, mencoba maja. Satu pergerakan yang cukup apik dari maja. Bola jatuh dengan mulus di area pertahanan Jayapura. Terjadinya pindah poin untuk PK5 20-23. Karena lakukan sebuah kembali mencoba hal ini. Parit. Wow. Satu serangan yang sengaja diangkat kepada saudara Pajak sehingga bola rebound dan match point untuk Jayapura dalam kedudukan 24-20. Mencoba lagi lewat Bilek. Masih ada pergerakan yang sudah terbaca kali. Hujan walaupun bola kurang maksimal yang disodorkan kepada Hujan yang namun menghujam dan bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Kali ini dari PK lewat lewat aja kembali mencoba sahabat terlalu dan clean usai dan sudah setiap